melaksanakan terhadap harapan-harapan rakyat yang dititipkan kepadanya. Karena hingga saudara sampai hari ini, janji perubahan, janji gemara saudara-saudaraku ternyata lenyap bagaikan nipai paksi yang ada di Palu Donggala sana, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, kami pertegas kembali bahwa berbagai persoalan dugaan korupsi, bupati harus hadir di situ menjadi garis terdepan untuk kemudian melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap kepala dinas PO, terhadap rumah sakit Lansoda Empat Sewang, terhadap direktur PDAM, terhadap